Doa pagi. Ya Tuhan, semoga kemuliaan-Mu turun atas hidup kami, baik di dunia maupun kelak di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kasih, kebaikan, dan perlindungan-Mu bagi kami anak-Mu ini. Kasih dan kebaikan itu juga Engkau nyatakan dalam diri Yesus Putra-Mu. Inilah anak-Ku yang Kupilih, dengarkanlah dia. Ya Yesus, suara Bapa ini menjadi panutan dan penyemangat bagi kami dalam menapaki peziarahan hidup dan menjalankan tugas perutusan kami di dunia ini. Bantulah kami untuk selalu mengikuti ajaran-Mu, terlebih pada saat kami mengalami masalah, kesulitan, rintangan, penolakan, diskriminasi, dikucilkan, direndahkan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, tuntunlah kami, dan jangan biarkan apapun menghalangi langkah kami untuk setia mengikuti jalan-Mu. Semoga melalui peristiwa hidup yang tidak kami kehendaki, Engkau mencurahkan kemuliaan-Mu atas hidup kami. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya. Semoga kami juga mendapat warisan untuk mengalami kemuliaan-Mu, baik di dunia ini maupun kelak di surga. Allah Bapa yang Maha Mulia, di sebuah gunung Engkau memberikan kemuliaan surgawi kepada Putra-Mu yang Engkau pilih. Putra-Mu bersama nabi-nabi-Mu berbincang akrab tentang perutusan yang akan digenapi di Yerusalem. Ya Bapa, di Yerusalem Putra-Mu menderita, disalibkan, dan akhirnya Engkau bangkitkan. Ia melaksanakan penebusan atas dosa kami. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami mohon kepada-Mu, rahmat kemuliaan-Mu turun atas hidup kami, baik di dunia maupun kelak di surga. Ajarilah kami untuk melaksanakan ajaran dan firman-Mu, agar perkataan, perbuatan, dan tindakan berkenan kepada-Mu. Ajarilah kami untuk mendengarkan dia, meski kami banyak kelemahan dan kekurangan. Kadang kami juga membiarkan Putra-Mu berdoa sendiri, seperti para murid yang biarkan dia berdoa sendirian tatkala akan menghadapi maut. Ya Bapa, ampunilah kami yang kurang setia mengikuti Putra-Mu. Kami mudah jatuh dalam dosa dan kesalahan, sehingga semakin membuat sengsara Putra-Mu. Ampunilah kami orang yang lemah ini. Berikanlah kami kekuatan agar layak mendapat kemuliaan-Nya, baik saat berjuang di dunia
maupun kelak di surga. Ya Bapa, kuatkan kami agar kami tetap setia mendengarkan dan setia pada Tuhan Yesus dalam keadaan sesulit apapun. Topanglah kami dengan kekuatan-Mu sendiri. Semoga kami dapat melalui semua kesulitan dengan iman dan kepercayaan. Ya Bapa, anugerahkanlah kemuliaan dalam hidup kami, agar hidup kami berlimpah kasih-Mu. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal ziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.